Dengan menggunakan mobil bak terbuka, puluhan pelajar TK dan PAUD yang didampingi masing-masing orang tuanya dan juga gurunya mengunjungi SMK Negeri 1 Kertajati hanya sekedar untuk bersua selfie dengan latar belakang pesawat. Kehadiran puluhan pelajar TK dan PAUD sempat menghebohkan pihak sekolah SMK Negeri 1 Kertajati. Pasalnya baru pertama kali, anak-anak TK memasuki ke area sekolah SMK Negeri 1 Kertajati dengan menggunakan mobil bak terbuka. Sementara pihak SMK Negeri 1 Kertajati sengaja menghadirkan bangkai pesawat untuk dipergunakan praktek dan simbol di sekolah. Karena SMK Negeri 1 Kertajati mencakupi program dengan jurusan di bidang penerbangan. Namun belakangan ini banyak warga yang sengaja datang hanya sekedar untuk berfoto selfie dengan bangkai pesawat tersebut. Pesawat berjenis CASA 87N282 yang terparkir di halaman sekolah tersebut menjadi daya tarik warga sekitar. Alhamdulillah bahwa kami sekarang sudah memiliki pesawat, sehingga memang rencana semula juga di samping untuk praktek anak-anak, juga untuk edukasi masyarakat yang ada di wilayah Kertajati dan sekitarnya. Dan alhamdulillah pada hari ini ternyata betul, kebetulan tadi ada TK dari Jatiwangi berkunjung ke bandara, tapi di sana tidak ada pesawatnya, mampir ke sini dan untuk wisata anak-anak TK di sini. Seperti sama nggak untuk siapa saja yang ingin berselfie atau melihat-lihat di dalam pesawat dan sebagainya, mangga kita welcome untuk datang ke sini, sekaligus kita promosi sekolah barangkali seperti itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Uspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.